Oke, sahabat pionir, ini adalah video mengenai lift kit metal clock. Jadi, apa sih metal clock? Kayaknya akhir-akhir ini banyak terdengar di owners dari Jeep JK nih. Metal clock apa sih, bro? Aku mau sedikit cerita mengenai metal clock, guys. Jadi, metal clock adalah sebuah brand Amerika pastinya yang sudah berdiri dari lama. Itu dari tahun 2006. Jadi, dia nama awal tuh Rev 111. Gitu, jadi dia produksi awalnya itu adalah bagian fender untuk mobil TJ. Dan next pada tahun 2009 dan 2011 dia itu udah berubah ganti nama menjadi Metal Clock. Dan fokusnya itu nggak cuma di bagian fender aja nih, tapi mulai ke bagian kaki-kaki dan juga suspensi. Kayak gitu guys, untuk Metal Clock sendiri. Dan di belakang aku nih, ini ada mobilnya Om Ferry, sang badass. Dia install lift kit metal clock 3,5 dengan ciri khasnya yang warna emas. Plus ini keunggulan yang dipunya oleh metal clock, yaitu true dual red. Apa itu dia? Tungguin, kita masuk ke videonya. Let's go. Oke, sahabat Jeep, jadi sebelum kita lanjutin ke videonya nih, aku mau kasih tahu dulu ke kalian kalau ini dia barang-barang dari metal clock-nya yang 3,5 itu, guys. Jadi untuk yang dapatnya nih, sekarang aja kita unboxing kali ya. Nih, dari yang gampang dulu nih, yang kelihatan. Ini ada selang rem ular kobra, kalau aku bilangnya. Ular piton nih, jadi bentuknya emang kayak warnanya tuh kayak kulit ular, tapi ini udah berada stainless juga. Jadi ini jauh lebih aman dan pastinya untuk oli turun ke bawahnya ini lebih lancar. Karena si selang rem ini dia nggak akan ngembang kayak gitu karena udah berada stainless. Ambil dulu, dalamnya tuh ada stiker dari metal clock. Ini pair, yang ini adalah arm. Untuk arm sendiri dia tuh bentuknya short, bukan yang versi long. Tapi untuk short sendiri, dia tuh udah adjustable. Nah, keunggulan dari arm metal clock ini adalah dia sudah memakai Duroflex ball. Dapat semua ya. Depan, belakang, kiri, kanan, sama atas bawahnya juga dapat. Nah, sekalian yang kecil-kecil, ini udah tau lah. Ini adalah link swiper. Sebenarnya untuk panjangnya sendiri, ini udah disesuaiin sama metal clock-nya. Jadi kalau kalian mau custom sendiri, karena beberapa tuh ada yang custom kan di bagian depan, biasanya itu dipendekin atau enggak dipakai yang masih lama. Tapi ya tergantung lagi lah. Kalau udah dapat paketan dari metal clock, nggak usah diapa-apain, tinggal plug and play semua, diikutin aja. Ada manual booknya juga nanti kan. Depan-depan, belakang-belakang. Terus kita lanjut. Stopper-stoppernya dia, guys. Ini dapat lagi logo serigala nih, warna merah. Ini dia stopper-stoppernya nih. Ini aku kasih lihat juga deh. Biar kalian ada gambaran kalau beli metal clock tuh dapatnya apa aja sih. Tuh, ini dapat stopper-stopper. Stoppernya sendiri di sini ada teksturnya dan bentuknya ini karet. Bukan besi dia. Ini pair yang tadi aku bilang, salah satu faktor penunjang dari sebuah lift kit. Wajib banget pair itu di upgrade. Nah, ini dia pairnya nih. Ini untuk pair bagian belakang, dia sudah true dual red. Kalau misal lihat deh, di bagian sininya itu atas agak sedikit rapet ya. Di bawah dia longgar. Jadi ini true dual red, yang dimana untuk di jalanan harian itu enak banget, nyaman pastinya karena yang bekerja yang bagian atas. Nah, ini kan udah mulai terlihat jelas perbedaan antara pair metal clock dengan pair lift kit lainnya. Kalau ini ada beban, dia otomatis bakalan rapet banget bagian atasnya. Jadi makin kelihatan kalau dia benar-benar true dual red. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu untuk
travel sampai 3.5 inch, kayak gitu guys. Enak banget ya, kalau beli lift kit udah dapat semua, udah lengkap, kalian gak usah pusing-pusing lagi ataupun sediain biaya untuk beli track bar. Ini dia track bar depan yang kalian sudah dapat dari pembelian paket 3.5 si metal clock. Enak banget kan ya, kalau kalian mesti keluarin biaya lagi, contoh kayak Teraflak itu kurang lebih harganya sekarang di 5.3 juta, tapi dengan paketan ini kalau udah hemat 5.3 tambah 5.3 10.6, bener-bener hemat banget paketan lift kit dari metal clock ini. Fungsinya apa sih bro track bar ini? Fungsinya adalah untuk membenarkan sudut-sudut ya otomatis. Yang paling gampangnya ini, kalau setir kalian getar itu bisa dari track bar. Kalau bodi mobil kalian miring itu bisa dari track bar. Aku sekali lagi ngomong ya, itu hemat banget. Nah ini bagian belakang ya, sama-sama bisa di adjust juga panjang. Oke, jadi itu dia untuk barang-barang dari metal clock. Kalian bisa lanjut lagi nonton videonya untuk pemasangan dari lift kit ini. Kita tonton sama-sama. Let's go. Jadi ini mobilnya Om Ferry, the badass. Kenapa dia ganti lift kit? Jadi awalnya tuh mobilnya udah di lift kit, udah tinggi karena dia udah pakai ban 39 13.5. Bannya pakai Kanati Mudhawk, tipenya tuh yang MT, model-model kayak gini nih. Oke, jadi berhubung nih Om Ferry dia bilang cerita sama Pioneer Jeep kalau misalkan lift kitnya itu udah mulai nggak enak dan udah nggak nyaman, jadi digantilah dengan metal clock. Untuk metal clock sendiri paketan 3.5-nya itu udah sangat lengkap ya, karena udah dapat sampai ke arem-arem dan track bar. Waduh, jadi itu kayak hemat budget gitu guys, nggak cuma ganti per dan juga apa komponen kit yang lain, tapi dia udah dapat arem dan track barnya. Aku harus notes lagi tuh track bar dan aremnya. Kita bisa lihat sendiri di bagian bawahnya. Dan ini yang spesial dari si metal clock adalah dia sudah true dual red. Kenapa bilangnya tuh true dual red? Kalau misalkan pair yang lain itu tipenya linear ataupun progresif, true dual red sendiri dia memiliki keunggulan guys. Yang pertama, karena di bagian atasnya itu rapet, otomatis untuk jalanan daily ini sangat nyaman. Kenapa? Karena yang bekerja tuh ya per yang bagian atasnya. Tuh dia bakalan nyaman, bakalan stiff. Kalau dipakai untuk light off-road ataupun off-road extreme masih juga enak. Kenapa? Karena di bagian bawahnya pernya tuh tipenya renggang. Kayak gitu guys. Jadi ini benar-benar true dual red, beda dengan per-per yang lain yang linear ataupun yang progresif. Kayak gitu guys untuk bentuk per-pernya. Dan dia juga udah dapat link stabil, nah jadi udah disesuaikan dengan paketannya, yang gimana kalau ban gede otomatis link stabil dia butuh yang gede. Karena kalau enggak nih, kalian bisa lihat di bagian sininya, ini tuh bentuknya nggak bakal 90 derajat, dia bisa lebih turun bisa lebih naik kalau link stabilnya kepanjangan atau kependekan. Nih lihat deh bagian aremnya guys. Untuk aremnya sendiri walaupun diameternya itu enggak terlalu besar ya, ya dibandingin arem yang lain, tapi dia udah adjustable. Tapi kalau dengan yang standar ini sih diameternya pasti jauh lebih besar guys. Itu untuk bagian aremnya doang. Dan dia sudah include dengan selang rem yang braided stainless. Itu jadi metal clock itu satu paketan yang benar-benar super lengkap banget. Udah true dual red, dapat part yang lain, gokil sih ini. Kenapa harganya bisa semurah ini? Aku juga masih bingung tuh. Nih sekarang kita lihat yuk ke bagian belakang. Let's go.
Jadi untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Seperti yang aku bilang tadi, dia udah dapat track bar. Kalau misalkan kalian masih pakai track bar yang standar dengan kondisi udah lift kit 3,5 inch, otomatis itu ada perbedaan sudut dan pasti menyebabkan si body depan sama body belakangnya agak miring. Karena track bar tuh fungsinya untuk ngelurusin body kalian tuh, biar jalannya nggak begini nih. Harus lurus, kalau nggak dia begini nih jalannya, miring tapi jalan tetap lurus. Agak aneh kan? Terus bagian belakang juga, ini dia dapat juga si selang remnya. Dan shocknya ini dikombinasin pakai King Reservoir Adjustable. Keren. Shocknya pakai King, bannya udah gede, otomatis harus mempunyai suspensi yang mumpuni. Jadi semua kitnya ini benar-benar udah dihitung sama Om Ferry, guys. Jadi dia nggak tanggung-tanggung untuk modifikasinya. Kita ke depan yuk. Let's go. Oke, jadi ini dia mobilnya, kalian bisa lihat sendiri, udah pakai pijakan elektrik juga. Dari AMP Research, otomatis lah ya, ban gede, gimana kalau nanti istrinya naik apa anaknya naik, susah guys. Jadi perlu yang namanya side step elektrik kayak gini nih, itu ngebantu untuk ground clearance-nya, jadi ke bawah itu jauh lebih pendek daripada harus langsung naik ke bagian dalamnya, seperti itu guys. Ini AMP dari Amerika dan ada 3 jenis yang bisa kalian pilih untuk mobil Jeep kalian. Yang pertama kayak gini, ini tuh tipenya yang standar 2 motor. Ada yang ekstrim 4 motor, ada yang XL 4 motor, tapi dia lebih tipis papannya. Pastinya XL lebih keren lah dari looks dan fungsinya sama. Ini bisa menampung beban hingga 2 orang dewasa seperti saya. Ya kurang lebih di 260 kg tuh masih aman banget, sesuai dengan apa yang tertulis di websitenya si AMP Research ini guys. Terus di bagian atas nih, sayangnya aku nggak bisa buka, ini tuh ada base top Sun Rider, jadi atasnya bisa dibuka gitu, keren ya, kayak hoodie gitu. Kalau Ampere lagi bosen dibuka, kalau lagi pengen adem biar nggak kepanasan, itu tuh kayak gini. Oke, itu dia untuk modifikasi yang dilakuin sama Om Ferry. Terakhir, ini dia pakai sway bar anti-rock di bagian belakang. Dan kalau depannya, enggak gitu. Jadi, belakangnya gini-gini dong bro. Ya, sedikit lah. Karena dia kan pakai sway bar yang anti-rock. Tapi untuk overall, untuk modifikasinya bener-bener badass banget. Nih mungkin kalau ada kesempatan nanti kita ngobrol sama orangnya juga, kira-kira dia mau nggak nih diajak ngobrol Om Ferry-nya nih. Kita tanya nih, berapa lama bangun mobil kayak gini dan kenapa dia pilih mobil Jeep JK dan kenapa konsepnya harus dimodifikasi seperti ini. Dan yaudah, kita lanjut ke videonya. Let's go.